Selamat datang peserta FGD. Pengembangan modul pembelajaran, peningkatan kapasitas TPP, berbasis LMS. TPP akan dapat melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Tiga pokok bahasan utama bagi para tenaga pendamping profesional. Dengan sistem pembelajaran yang terpadu, sinkronus dan asinkronus. Learning Management System, dipandu dengan pelatih yang berpengalaman serta dengan tambahan artificial intelligence. Program P3PD Subkomponen 2A mewujudkan aplikasi LMS untuk peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional.